bahwa tuduhan kalau pengawal-pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar. Tidak ada satu pun pengawal kami yang dipersenjatai, karena kami tidak pernah mengira, sekali lagi, kalau kami akan diperlakukan seperti itu. Pengawal-pengawal ini pengawal standar keluarga biasa. Pengawal standar keluarga biasa. Saya ada 4 mobil, semua isinya keluarga, anak, mantu, saudara, cucu-cucu kami semua ikut. Bahwa pada saat kejadian, tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga, maupun seluruh laskar pengawal yang begitu setia, yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menuju. Yang kami tahu mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!